Oke okay guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi di mana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi kita akan buka video kita pada hari ini dengan perbandingan antara CEX dan DEX Nah tentunya buat lo yang udah lumayan lama dalam dunia kripto pasti tahu perbedaannya ya CEX itu stands for Centralized Exchange Sementara DEX adalah Decentralized Exchange Contohnya seperti apa? CEX itu seperti Binance, Coinbase, eh, Gemini Lalu Kalau di Indo mungkin ada toko kripto, ada pintu, ada apalagi banyak lah ya DEX itu seperti Uniswap, PancakeSwap Uh, di YDX lalu ya ada banyak juga lah sekarang makin banyak kalau dulu sih ya Uniswap lagi Uniswap lagi Pancake lagi Pancake lagi tapi sekarang makin banyak ada juga yang Solana lah ya pokoknya sekarang setiap uh, blockchain rata-rata punya DEX juga nah kita akan bandingkan yang pertama dari sisi decentralized nya kalau cek sesuai dengan namanya ya dia benar-benar sentralisasi begitu dimana semua koin lo semua aset itu dipegang oleh para penyelenggara exchanger nya makanya sangat penting untuk cek sini jangan asal harus cari cek yang memang reputable dan lebih penting lagi juga untuk pencairannya harus yang kalau di Indonesia terutama ya yang sudah terdaftar di Bappebti supaya urusan perpajakannya gampang. Nah untuk dex ini biasanya transaksinya itu peer to peer di mana biasanya kan ada satu pool, poolnya juga bisa diisi oleh lo juga ya lo disebutnya di situ kayak farming ya di mana lo menjadi liquidity provider dan ya lo memegang dua Inilah dua aset misalkan pool, USDT, BTC. Nah, lu pegang USDT dan BTC, begitu, ya. Nah, regulasi. Untuk regulasi cek biasanya highly regulated, ya. Nah, di mana ini ya kadang-kadang menjadi satu plus juga. Jadi, kadang-kadang dana lu bisa lebih, ya, dalam kutip lebih aman. Apalagi kalau misalkan dia diregulasi di negara-negara seperti di US dan seterusnya. Kayak Coinbase lah contohnya, ya. Di Indo mungkin seperti, ya, ada pintu, ada toko kripto, ya lalu juga ada Inodex dan seterusnya. Nah kalau di Dex ini mereka hanya menggunakan KYC dan itu pun kadang-kadang nggak harus KYC juga ya. Ini aturan baru Dex itu harus pakai KYC. Nah tetapi kalau ngomongin scam lebih banyak Dex karena Dex lebih apa lebih mudah ya lebih mudah untuk ya tiba-tiba dia kita suruh confirm confirm taunya dia tiba-tiba menyuruh kita untuk bisa memberikan uh, izin untuk ngoprek-ngoprek wallet. Nah itu salam ya. Transaction fee biasanya lebih tinggi ya ini biasanya lebih rendah tapi nggak selalu sih ya ini tergantung situasi dan juga tergantung dari cek satu dex apa yang kita pakai custody ini dikontrol oleh si pihak ya penyelenggara ini dikontrol oleh para user begitu menggunakan metamask atau juga bisa pakai hardware wallet trading volume ini biasanya lebih tinggi ya jadi kalau lu pengen cepet tradingnya lebih gampang ambil uh, ordernya ya lebih gampang dicek kalau di dex lebih lama begitu ya Nah, tentunya ini semua ada pro dan cons-nya masing-masing, ya, ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pakai checks misalnya apa? Keuntungan pakai checks, lu, uh, aduh, lupa seed phrase, aduh, lupa ini, lupa itu, ya. Kalau lu misalkan pakai hardware wallet atau lu, lu pakai uh, hot wallet seperti MetaMask, uh, Trust Wallet, dan seterusnya, lu lupa seed phrase, lupa uh, juga apa namanya, password, bye-bye, nggak -bye. bisa lagi diakses, ya. Tapi kalau menggunakan checks masih ada cara begitu, lo bisa backup begini, backup begitu, lo bisa ke CS-nya, lo bisa buktikan bahwa lo yang punya memang si uh, akun ini dan seterusnya. Begitu. Tapi di waktu bersamaan, kalau checks-nya bubar, nah kayak contoh kayak FTX, nah ya jadi masalah tuh. ya Jadi ini lagi-lagi adalah pro kontra. Nah hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama GRVT. Nah GRVT ini adalah hybrid ya, di mana dia menggabungkan DEX dan juga CEX, ya, jadi hybrid CEX, DEX, apa jadi mungkin jadi CDS, apa jadi uh, CD, uh, CDX, ya bener CDX ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi untuk JRVT ini seperti yang gue sudah tadi katakan di depan ya, uh, the main selling pointnya adalah mereka itu hybrid di tengah-tengah, begitu antara CEX dan DEX, ya nah apa sih yang paling pertama mungkin yang kita bisa rasakan adalah secara uh, accessibility-nya ya. uh, cukup banyak ya apalagi yang para newbies merasa bahwa waduh waktu ngelihat dex itu waduh kok bang kayak pusing ya bang gue biasa pakai checks pusing pakai dex normal gue pribadi pun waktu awal-awal pakai dex ini kayak aduh ini gimana sih klik sana klik sini klik sana klik sini ya tapi kita bisa di sini untuk GRVT tampilannya itu sangat mirip ya bahkan kalau gue pribadi susah bedain sama kita menggunakan checks, begitu jadi dia memiliki user experience yang mirip banget kayak checks, tapi dia memiliki scalability dan on-chain privasinya seperti dex begitu ya dan juga karena tadi gue bilang hybrid ya jadi secara settlement mereka menggunakan on chain dan self custody ya seperti yang kita bisa lihat di sini mereka itu self custody jadi 100% dipegang oleh kita nah buat orang-orang yang misalkan wah kita harus pakai dex karena cek itu dipegang oleh exchanger nih dananya bisa mereka tarik kapan aja nah lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan grvt karena di sini dex rasa dex ya sebenarnya mungkin di tengah-tengah lah hybrid ya. Nah, selanjutnya juga di sini untuk off chain-nya enaknya apa? Mereka memiliki security, access control dan juga KYC dan AML compliance yang kayak Dex. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ini menggabungkan dua dunia dan mengambil yang terbaiknya begitu ya. Untuk trading efisiensi juga ya kita bisa di sini sampai 600.000 trades per second buat lo yang menggunakan Dex Dex awal apalagi ya. Lalu ya, coba deh, UniSwap waktu awal-awal buka gitu ya, waktu awal-awal jalan, uh itu ya lama begitu. Nah di sini mereka bisa 600 ribu trades per second, jadi order booknya lightning fast. Lalu fee-fee nya juga bisa murah, ya bahkan sampai beberapa kasus zero begitu. Zero mungkin lah. untuk gas free, uh, order placement, cancellation dan seterusnya begitu. Jadi ada beberapa yang sekarang sudah jarang ya, tapi dulu ada beberapa. Uh, order placement terus cancellation tuh bisa kena gas fee. Begitu pokoknya ngelakuin apapun kena gas fee. Nah, di sini enggak ya lebih fair lah gitu kasarnya ya, dan juga capital efficiency di mana uh, mereka ini menggunakan best in market margin model, including ke portfolio margining dan juga cross margining. Begitu ya, nah itu kurang lebih gambarannya ya nah selanjutnya gue akan bahas mengenai satu hal yang paling merdu di telinga orang-orang Indonesia yaitu reward ya sekarang di GRVT ini mereka sedang ada namanya reward portal di mana udah sampai 2,5 juta pengguna mengikuti sistem ini ya caranya seperti apa ayo kita bahas sekarang oke nah ini dibagi menjadi dua ya zk reward dan juga GRVT reward untuk zk reward ini Uh, ini per satu epoch ya jadi per satu epoch selanjutnya akan kita bisa dapat lagi box ya box ini bentuknya NFT nah kita akan kasih contoh aja langsung nih ya kita open di sini ya oh sebentar oh belum belum ini belum satu epoch ya nah, nanti pas satu epoch kita bisa open the boxnya ya nah rarity levelnya ya ini kayak rada kayak NFT ya nanti semakin tinggi nah kita bisa mendapatkan ya nanti waktu kita farmingnya bisa lebih besar lah kasar seperti itu ya Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa ambil ya. Kayak contoh di sini ada raffle tickets, kita bisa claim ya. Lalu juga di sini gua udah verify account ya. Lalu juga kita bisa nanti kalau kita sudah trade martus USDT juga ada lagi dan berbagai macam reward lain. Ini coming soon ya. Jadi beberapa reward akan nanti kedepannya bisa kita dapatkan. Begitu ya dan juga selain itu nanti akan ada uh, ini ada berbagai macam event-event event lain seperti deposit activity ada juga trading activity dan seterusnya itu untuk yang bagian CZK si rewards begitu dan itu nanti per satu epoch begitu ya Lalu GRVT. Nah untuk GRVT ini ada disebutnya ecosystem reward. Di mana ini simpelnya kalau kita menginvite teman-teman kita untuk mencoba GRVT ini, kita akan mendapatkan reward begitu. Ya dan juga ini jatuhnya mungkin sedikit kayak ini ya semi semi airdrop hunting lah gitu ya atau bounty hunting kita misalkan mengkonekkan twitter account kita atau x account kita ke sini ke open beta uh, test reward kita akan mendapatkan reward begitu lalu juga share jrvt uh, open beta announcement dan banyak lagi gitu. Jadi ini kayak semacam airdrop hunting yang coming soon nih. Nanti pelan-pelan kebuka. Nah, lu bisa ikutin begitu, ya. Nah, di sini juga akan ada beberapa face, ada face 0, face 1, face terus epoch 1. Nah, ini kita sudah beres nih yang yang face 0 ya. Nah, selanjutnya adalah face 1. Di sini akan ada 10 ekosistem point, ya. Nah, jadi ya tinggal kita lihat berapa banyak orang yang kita bisa undang ke sini dan ya ini enggak ada ini ya, enggak ada berbayar apapun, ya. Nah, lu nanti bisa Uh, mendapatkan si ekosistem poinnya ini begitu. Itu kurang lebih gambarannya untuk si event eh uh, ini apa namanya event ZK dan GRVT reward portal begitu ya. Nah, selanjutnya mereka ini juga sedang ada open beta uh, ini ya, lagi ada open beta lah kasarnya. Walaupun sebenarnya udah ini sih uh, udah mau di-switch ke mainnet. Jadi, untuk si uh, apa namanya? Ini bukan dex ya, dihitung ini hybrid uh, platform ini Uh, masih belum benar-benar buka, nah tetapi yang unik adalah kita bisa ikutan si tesnya ini dan kita bisa menjadi the first uh, 30.000 to verify the GRVT, begitu dan kita bisa earn sampai 80 zk token, uh, ya yeah, 80 dollars worth of zk token dan juga ada 20 mystery box level tickets ya nah untuk kita, uh, untuk kita bisa mencoba si uh, mainnet ini gimana caranya kita akan kasih tahu caranya seperti ini ya kita ada kayak tutorial mini lah pastikan kalian sudah KYC dulu karena kalau belum KYC nggak bisa begitu jadi sekali lagi pastikan KYC dulu ya bikin account bisa menggunakan link referral kita di bawah ya karena ini for free nggak ada bayar apapun lo tinggal klik link referral kita di bawah dan uh, lo register Udah gitu pastikan lu punya MetaMask juga ya, punya MetaMask atau di sini ada pilihannya beberapa sih ada Trust Wallet juga bisa. Lo konekin, udah gitu kita langsung mulai aja ya. Pertama kita klik create funding account ya. Lalu kita create, kita sign ya. Nah, di sini tentunya kita ini ya tinggal kita approve aja ya, kita switch network dan kita sign lagi Begitu Nah, the funding account-nya created, lalu kita klik create, kita sign lagi ya ini banyak signature memang ya kita sign lagi di sini dan dapat nih nah di sini kita bisa mint testnet USDT to funding account ada uh, funding account balance sebesar 100.000 USDT yang lo bisa pakai ini tentunya ini ya testnet USDT nggak bisa lo tarik kalau lo tarik gila kita udah kaya gila ya tapi ini intinya untuk event gitu ya nah lo klik mint testnetnya udah dapat di sini eh uh, udah gitu kita transfer ke trading account nah ini kita klik dulu si funding accountnya kita masukkan aja max di sini and then ini trading account beres ya kita confirm sign kita sign lagi confirm nah setelah itu kita bisa balik lagi ke account kita ini sini harusnya ya ini kita confirm dan trade ya kita trade lagi di sini Nah, dananya udah masuk ya. Nah dari sini kita bisa ya buka posisi gitu. Kita ambil contoh lah, misalkan kita yang seperti kayak DCWT deh ya. Ya ini kita sekilas saja ya. Ini sebenarnya kalau mau ngomong udah telat buka posisi futuresnya, tapi kan ini buat contoh. Jadi kita kasih tau aja, misalkan di sini ada struktur baru nih ya. Struktur resisten di daerah ya 61.100 Han, ya sekitar 100 lah ya. Nah, di tes 1, di tes 2 sebagai resisten. Kita bisa buka short. Kita ambil contoh aja, kita ambil margin ya 5% lah ya, 5%. Di harganya mungkin mana nih ya? Harganya kita uh, di market aja lah biar cepet ya. Kita ambil di sini, kita sell ya, uh, kita atau kita buka posisi short. Nah, udah gitu kita confirm ya, kita bisa di sini ada quality eh sorry, uh, quantity-nya, price-nya dan seterusnya ya. Confirm kita sign nah that's it ya nah itu kurang lebih untuk si e, cara untuk kita buka posisi dan seterusnya nah ini sekali lagi untuk kita mencoba ya nggak perlu ini ya nggak perlu koordinasi sama sekali karena di sini bentuknya itu mereka masih ada testnet lah gitu kasarnya ya nah itu untuk si e, ini untuk si testnetnya ya gambarannya seperti itu Nah selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail lagi mengenai si GRVT ini seperti apa sih Oke okay, nah untuk GRVT ini uh, untuk register usernya sebenarnya udah lumayan banyak ya Kalau kita bisa di sini udah 2,5 juta orang yang sudah register di GRVT ya, Untuk si open beta mereka dan ya karena memang ini kan tidak ada ini tidak ada resiko sama sekali ya kita nggak harus depo nggak harus apa-apa mereka masih dalam tahap awal ya kalau lu mengikuti event-event event mereka seperti di sini ya, nanti lu dapat si tokennya ya mungkin lu bayangin kayak gini deh ya zaman dulu waktu Uniswap lagi pertama kali airdrop-airdrop bagi-bagi token mereka ya kalau orang yang pesimis mungkin anggapnya kayak ah atau kenapaan sih nggak jelas nih. Nah buat lo yang actually dapat tuh airdrop Uniswap ya lo hitung sendiri deh berapa ribu persen profitnya. Gitu. Dan itu gratis karena bener-bener airdrop. Begitu. Nah ini lo bisa dapatkan dengan mengikuti si ZK Rewardnya dan juga lo bisa mengikuti si Mainnet Testnya dan seterusnya. Gitu. Nah selain itu juga ya kedepannya dia akan ada mobile ya tapi bentuk sekarang masih belum ya nah sekali lagi mungkin penekanan gue adalah mereka ini secara apa ya secara UI-nya ini sangat seperti checks ya ini sangat membantu buat orang-orang yang mungkin ngerasa pakai dex itu enggak apa ya enggak intuitif gitu kasarnya Aduh nggak enak banget gampangan pakai checks begitu Nah, tapi mungkin lo merasa bahwa iya ya bang kalau kita yang pegang dananya pakai wallet kita sendiri lebih enak nah, lo bisa coba pertimbangkan atau menggunakan si GRVT ke depannya lagi-lagi untuk sekarang sih masih belum ya kita ini masih kayak di awal banget dan ya kita untuk dapat tokennya pun nggak perlu ini ya perlu ribet-ribet juga kita bisa ikutan si event mereka begitu ya. Nah, sekali lagi buat lu yang belum punya akunnya otomatis belum ya karena JRVT masih belum benar-benar jalan juga. Itu ini masih tahap-tahap awal banget dan lu pengen ikutan si reward portal ini lu bisa menggunakan link referral kita di bawah ya karena lu apabila menggunakan link referral kita di bawah lu juga akan membantu perkembangan DTCI gitu ya. Nah, untuk tim mereka sendiri ada beberapa di sini ya ada dari ini foundernya dan juga uh, CIO-nya ya, yaitu dari QCP Capital yaitu dari Set ya uh, dia ini seringnya di urusan uh, CFI dan juga DeFi gitu ya centralized finance juga DeFi, uh, dan juga DeFi in general gitu ya lalu juga ada Shileang Tang ya dia itu dari Ledger Prime dia ini founder dan CIO juga nah untuk yang ini ada juga Tom oh aduh ini gue suka bingung bacanya apa ya Show Shonesi, Shonesi ya dari Delphi Ventures begitu. Nah, jadi ya ini dari beberapa tim mereka lah begitu. Dan setahu gue juga di sini si Jarvit ini mereka ada beberapa VC dan juga beberapa investors ya. Uh, jadi ya cukup menarik begitu. Apalagi kalau kita ngomongin di sini ya tidak ada resiko sih sebenarnya ya karena ya lu nggak perlu masukin apa-apa begitu ya lu tinggal ikutan aja misalkan si reward portalnya begitu kalau sampai nanti will never know tokennya ternyata besar gitu ya ya siapa tahu kita bisa ngerasain mini uniswap lah begitu ya jadi ini juga cocok buat orang-orang yang mungkin ngerasa aduh bang, wah bulan ini udah habis nih modalnya, misalkan kemarin udah nembak nih ya, udah habis peluru. Nah, boleh pertimbangkan untuk mengikuti si uh, reward portal ini sendiri. Dan buat lo yang pengen juga sekalian mungkin coba-coba ini platformnya enak enggak. Kalau apalagi mungkin kalau juga pengen coba inilah Pengen latihan ini kan kayak demo, jadi duitnya ya lu bisa, bisa diklaim lagi, bisa diklaim lagi. Jadi ya lu bisa juga, kayak kesannya dapat akun demo di sini untuk coba. Ya, apakah, uh, apa namanya, SOP lu dan seterusnya? Oke okay atau enggak gitu ya? Oke, okay, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk review kita pada hari ini. Dan mungkin kalau sebelum kita tutup ya, gua sekali lagi untuk checks dan dex ini. Uh, jujurnya gue pikir Dex bahkan lebih cepat ya bakal lebih cepat upgrade dan seterusnya mungkin ada beberapa hambatan nah jangan-jangan ya project-project seperti GRVT ini yang akan bisa menjadi uh, platform yang populer kedepannya itu di tengah-tengah di mana dia nggak full checks ya di mana si dana-dananya ini masih dipegang oleh uh, kita para pengguna sendiri gitu ya Nah, tetapi untuk apa namanya finalisasi transaksi dan seterusnya mereka bisa menggunakan on chain supaya transparan gitu. Jadi cukup menarik secara konsep ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pegang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DJWT atau Daily Charting with Toshi bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.